Kita berjalan di hutan, kita bisa mempelajari banyak hal untuk pohon-pohon, untuk burung, burung-burung endemik, terutama untuk burung sampiri. Kita bisa melihat bagaimana pakan dari sampiri ini dan juga pohon tidur, di mana pohon tidur ini sangat menarik. Kita bisa melihat di dalam satu pohon tidur itu bisa sampai 300 dan 600 ekor yang bisa kita lihat secara bersama-sama. Melalui jelajah ekowisata ini, kami berharap wisatawan dan pelajar yang terlibat di dalam kegiatan ini itu akan membantu di dalam menjaga kelestarian sampiri ini dan habitatnya, dan kami berharap ini bisa mengangkat kehidupan di 6 kampung ini.